Assalamualaikum. Selamat pagi, iya. Pak Bersa. Sekarang ini kita mau menuju ke Malang, dulur. Ke Ngalam. Jalan-jalan mencari yang kita cari. Kuliner unik. Jadi hari ini kita ke Ngalam mencari yang kuliner yang sekiranya tidak ada duanya, lur. Ya. Jadi ikutin saja Lok Sunarto. Kita masuk di tol Pandaan. Nah, sekarang ini kita sudah masuk, mau masuk tol ini, lur, ya. Kalau sebelah kiri kita Tanggulangin. Nah, kita agak ke kanan, lur. Arah Malang, ya, jangan salah. Agak ke kanan. Nah, kita ambil. Nah, di sini, lur. Kita cek saldo dulu, jangan sampai kita merepotkan orang lain, lur. Kita cek saldo. Ya, saldo kita harus cukup. Kalau nggak cukup nanti merepotkan orang lain. Nah, itu yang nggak bagus, lur. Ya, lur. Jangan lupa tetap semangat, berpikiran positif, jaga kesehatan, prokes, ya, lur. Nantikan. Sebentar lagi kita sampai ke Malang nanti. Kurang lebih kalau kecepatan 100 ya 30 menit. 30 menit, lur. Dengan menempuh jarak kurang lebih 60 km. 60 km. Wis kaonalon, lur, sing penting kelakonnya, lur. Sasaran, ya. Ya. Oke, lur. Tunggu ya, lur. Ini, lur, kalau kita ambil kiri. Ya. Kalau kita belok kiri, ambil kiri nanti ke Banyuwangi sampai ke Bali sana, lur. Kita ke arah Malang saja. Nah, Malang. Arah Malang, lur. Ya, kalau kita ambil kiri, belok kiri, nah ini Bangil, Pasuruan, Probolinggo sampai Banyuwangi, Bromo. Nah, itu ini, lur. Nah, ya, lur. Kita ambil yang kanan aja, lur. Pandaan, Taman Safari Malang. Kalau belok kiri, nah ini sudah Pandaan. Kita lurus saja ya, lur. Malang, lur. Ya, jangan lupa ada tulisannya Malang. Ya. Malang. Nah ini. Nah ini. Kalau kita ambil kiri, belok kiri, artinya ke Pandaan keluar, Taman Safari, Purworejo. Kita purwo dari Lawang Malang. Cuaca menget-menget. Ini, lur, kalau cuacanya bagus pagi hari atau sore hari, tidak ada mendung tipis-tipis, ini depan kita ini sudah gunung, lur. Nih, bagus kan, lur? Nih, lur, tuh lihat, bagus sekali, lur. Coba kalau cuacanya menunjang, waduh, ini agak mendung tipis-tipis, lur, jadi nggak kelihatan ya, lur. Kalau belok kiri Lawang, lur. Nah ini, kita yang lurus. Singosari Pakis Malang. Lurus terus. Mendung tipis-tipis. Anget. Cuacanya anget. Ini kita Singosari, lur. Kita ambil kiri pelan-pelan. Singosari. Ini kalau lurus kita Pakis Malang Blitar. Kita yang ke Singosari saja. Jalur. Kita menuju ke Sukar. Nah, ini sudah betul pembayaran, lur, ya. Mudah-mudahan saldonya cukup. Harus cukup, lur. Kalau nggak cukup nanti kita mengganggu yang lain, ya, lur. Jangan sampai kita saldo nggak cukup. Kalau nggak cukup kita ini mengganggu apa namanya pengguna yang lain, lur. Mengganggu kenyamanan, mengurangi kenyamanan. Kalau kita mengganggu rasanya kita tidak baik, lur. Makanya sebelum kita berangkat kemana-mana, lur, jangan lupa isi e-tolnya yang banyak, nah, disesuaikan dengan kita mau kemana kita pergi ini, lur, ya. Jangan sampai kita etolnya nggak ada, terus kita mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain, yang lain ya, lur. Nah, ini sudah mau keluar ini, lur, ya. Detik-detik keluar ini. Detik-detik keluar, lur. Ada wisata Hawaii. Nah, ini, lur. Ini samping kiri saya, lur, yang mau ke keluar ini. Ada wisata Hawaii, lur. Nah ini dari jauh sudah kelihatan ini.
Ya ini dekat tol lur, jadi tinggal belok kiri saja nanti Malangnya lur. Nah, kita lurus saja dulu. Nah, kalau kita lurus nanti kita akan ke arah Batu lur. Kalau lurus kita ke arah Batu berarti saya harus ambil yang kiri ke arah Malang Kota. Arah alam. Ya. Jadi kalau Malang itu, kalau anak-anak muda itu bilangnya ngalam lur. Dibalik. Ya lur, ngalam lur ya. Nah ini kita ambil kiri, kita kalau lurus kita ke Batu, kita ambil kiri saja. Langsung ke arah kota menuju tempat kuliner yang banyak sekali lur. Ya lur, ingat ya lur, kuliner Malang itu banyak lur. Kita tinggal pilih sesuai kantong kita lur. Surganya kuliner. Ya, sesuai dengan kantong kita. Ya. Kita tidak usah muluk-muluk lur. Kita harus menyesuaikan kantong kita. Karena di musim pandemi ini, dulur mau menghabiskan berapa ratus pun itu terserah dulur. Berapa melihat pun. Ya. Jadi ini sudah masuk ke belok kiri arah ke Kota Malang. Nah ini lur, nah ini sudah mulai saudara-saudara kita ada yang naik motor, ada yang truk, ada yang sepeda, ya, sesuai dengan apa namanya kegiatannya masing-masing lur. Ya, semoga dalam keadaan sehat lur kita ini sehat. Dalam pandemi ini tetap menyikapi dengan yang baik, berpikiran positif, tetap semangat. Kita ambil yang kanan ya lur, jangan ambil yang kiri, ambil kanan. Kalau ambil kiri nanti agak ruwet ya, karena ada lampu merah. Nah ini kita sudah bikinkan yang ambil kanan, naik. Nah, flyover ya lur. Ya kalau telur nggak mau ruwet ya naik aja flyover. Tapi kalau telur mau ruwet, agak setengah ruwet lah. Kalau nggak pengen ruwet lagi, naik helikopter. Sekarang tinggal pilih aja lur, hidup ini lur, sesuai dengan kondisi. Mau bagaimanapun juga sesuai, harus disesuaikan. Kalau tidak sesuai, waduh bahaya lur. Nggak bisa tidur nih kalau malam lur, mikiri yang belum klop ya lur. Iya, kalau saya mau cerita ya lur, waktu SMA dulu tahun berapa ya, 75 lur. Ya, itu di sini tuh dingin sekali lur, betul, dingin sekali. Mandi tuh jam segini, kalau mandi sore sudah nggak kuat, karena apa? Air petnya itu, aduh, sewejuk. Di mana ini Om Dian? Di mana ini? Di mana? Ini kota, mau menuju kota ini kelihatannya nih. Blimbing ya? Blimbing ya. Lur, ini kotanya kalau ini. Makanya dulur kalau jalan-jalan pun juga harus disesuaikan ya lur. Kalau nggak sesuai nanti kobol-kobol. Kalau kobol-kobol itu sudah kita ini sudah pusing lur. Apalagi pandemi ini lur. Ya kecuali dulur punya sumber yang lebih bagus, lebih banyak, lebih baik. Ya itu lain lagi lur. Tapi kalau sumbernya hanya sumber-sumberan, nah dulur harus waspada. Karena musim pandemi ini kita harus hati-hati ya lur. Siapa tahu nanti. Nah ini. Nih kalau ke Kota Batu, ini balik ini nanti Abdurrahman Saleh lurus kota. Ini kita kena lampu merah lur, harus berhenti ya lur. Kalau nggak berhenti nanti kita urusan sama ya, Pak Polisi. Kita nggak mau urusan lur, kita harus ngikutin daripada apa namanya undang-undang yang ada di perjalanan atau di sub jalur ya lur. Nah, lur, coba menengai lur. Ya tuh, ini lihat nih kita sudah di Kota Malang lur. Kota Malang yang kota dulunya itu wadem ya lur, adem tahun SMA lah saya SMA lur, ini wadem sekali. Nah ini lur, ini sudah jalan Juanda nih kelihatannya lur, ya jalan Juanda nih lur, sudah jalan Juanda Malang lur, ya. Nah ini seperti ini lur. Di Malang itu, ngalam itu benar-benar kota yang enak. Ya lur, kita mau menuju ke Noodle Inn. Nah ini bertiga ke sasarannya lur. Nah ini ada ya. Ini, nah kita ke sini. Nah ini masih jalan
Insinyur Soekarno Hatta, Lur. Ya. Sebentar lagi kita akan tiba di tempat tujuan atau tiba sasaran. Ya, Lur. Ya. Sebentar lagi, Lur. Enggak pakai lama. Lihat apa yang terjadi nanti, Lur. Setelah di sasaran, sasarannya ketemu, Lur. Lur pasti senang melihat ini, Lur. Karena tidak ada duanya, Lur. Tidak ada duanya. Nah, ini, Lur. Noodle. Nah, kita parkir, Lur. Ya, di noodle kita parkir dulu. Ini saya sudah ada di sasaran. Ini ginseng noodle. Oke, Lur. Sekian dulu vlog kami, vlog saya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa, dan wassalam.